jam berapa kita upload video short supaya banyak penonton. Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya di Bianca Tutorial atau di @cerdasyoutuber. Teman-teman, selain video durasi panjang, di sini sedang rame-ramenya untuk membuat video short, karena video short juga bisa dimonet. Tapi pengalaman saya pada saat membuat video short dari video panjang, untuk mendapatkan penonton itu kok rasanya sulit sekali. Tidak semudah apa yang kita bayangkan, teman-teman, ya. Tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi kemudian saya mencoba untuk membuat channel lagi dengan judul Lucu Dewe atau @guyu_dewe, dan di dalamnya khusus untuk video short saya mencari bahan-bahan yang sengaja untuk menghibur yang lucu-lucu. Tetapi juga demikian, awal-awal pada saat saya melakukan upload itu, yang nonton kok tidak begitu banyak, teman-teman, sedikit. Kemudian saya berusaha untuk mencoba setiap jam. Saya coba jam 5 pagi mau berangkat kerja itu saya upload, sedikit yang melihat, bahkan kadang nggak ada. Kemudian jam 10 pagi juga sedikit, bahkan juga nggak ada, ya. Bingung ini, teman-teman, ya. Kemudian saya coba lagi jam istirahat kerja, jam kantor itu, jam 12 siang sampai jam 1. Juga demikian, sedikit, nggak ada, bahkan nol. Kemudian saya coba jam 4 sore. Akhirnya karena tidak mendapatkan view atau penonton yang banyak, saya sempat berhenti. Kemudian pada saat saya merasa buntu untuk membuat materi video saya yang utama, video panjang, saya mencoba lagi untuk mengupload atau membuat video short yang tentang lucu-lucu tadi, teman-teman. Kemudian saya coba jam malam. Ternyata luar biasa. Antara jam 9, 10, dan 11, itu setelah saya upload, berapa menit kemudian, yang melihat itu view-nya banyak. Kemudian saya coba lagi upload jam 12 malam. Juga demikian. Saya upload satu atau dua video, kemudian yang melihat juga banyak. Tapi suatu saat, saya mencoba untuk mengupload lagi sekitar jam sama, jam seperti tadi, jam 9, 10, 11, bahkan jam 12. Itu langsung 4 video saya upload. Karena video short kan pendek-pendek, jadi kita bisa membuat itu sebanyak-banyaknya. 4 video yang saya upload itu hanya 2 yang view-nya banyak, sedangkan yang 2 hanya sedikit. Kemudian saya simpulkan bahwa setiap saya upload video antara jam 9, 10, 11, bahkan jam 12, saya cukup mengupload 2 video dengan jeda sekitar 2 jam. Dan ternyata yang melihat luar biasa. Oke teman-teman, untuk itu kita buktikan apakah benar yang saya katakan tadi. Oke, kita lihat sekarang. Oke teman-teman, sekarang saya buka channel saya yang khusus untuk video short. Aduh maaf, saya lupa, saya coba dulu ini. Saya klik yang ini. Oh ya, betul teman-teman, ya. Kemudian saya masuk ke YouTube Studio. Teman-teman bisa amati nanti. Kita masuk langsung ke konten. Atau lebih mudah dilihat, kita masuk ke channel aja, teman-teman, lebih mudah dilihat. Kita masuk ke channel. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini saya upload jam 10 ke atas, tetapi langsung 4
video sehingga hasilnya hanya sekian. Ini kecil. Ini saya upload sekitar jam 12 siang, jam istirahat, sama kecil. Sedangkan yang ini 3,9 ribu, ini saya upload jam 11 malam. Ini satu video. Kemudian ini 53 ribu, ini juga saya upload antara jam 9 sampai jam 11. 38 ribu, juga demikian. Kemudian 1,3 ribu juga demikian. 5 ribu, 2,1 ribu, kemudian 4 ribu, 2,6 ribu, 4 ribu. Nah, ini yang 50 penonton ini saya upload jam 5 pagi mau berangkat kerja, teman-teman. Hasilnya seperti ini. Kemudian ini juga saya upload ini jam 10 malam, teman-teman, ya. Hanya berapa detik waktu itu yang mulai sudah banyak. Sekarang sudah 1,9 ribu penonton. Ini 6,4 ribu, teman-teman, ya. Ini 38, ini saya upload sekitar jam 10 pagi ini. Ini juga sekitar jam 8 pagi. Pokoknya yang besar-besar seperti ini, teman-teman, ini saya upload antara jam 9, 10, 11. Dan saya mencoba yang jam 12 malam, ternyata hasilnya baik. Tapi sekali upload, saya hanya mengupload 2 video. Karena apa? Karena begitu penontonnya banyak, saya mencoba untuk ambisi saya luar biasa. Saya upload 4 video sekaligus. Ternyata yang 2 video tidak sebanyak itu. Demikian, teman-teman, jam yang sangat baik untuk upload video short. Ini menurut saya, teman-teman, ya, karena ini channel baru, sehingga di analitiknya itu belum ada tayangan yang berwarna ungu, kalau nggak salah, yang menunjukkan tentang penonton kita melihat jam berapa. Ini belum ada, karena ini masih channel baru. Tapi channel baru sudah mendapatkan penonton sekian. Dan subscribe-nya 123, jumlah video 60 video. Silakan teman-teman mencoba membuat dan teman-teman upload sekitar jam-jam seperti itu. Ya, siapa tahu kemungkinan sama seperti punya saya. Terima kasih, teman-teman. Oke, teman-teman, itu sedikit pengalaman yang saya lakukan dengan coba-coba bagaimana supaya video short kita itu bisa rame. Seperti yang saya katakan tadi bahwa channel itu masih baru, sehingga di analitik tidak muncul jam berapa para penonton itu melihat. Yang biasanya ada warna ungu. Kalau ungu gelap itu banyak yang menonton, kalau ungu biasa ada yang menonton. Dan ternyata kuncinya menurut saya, teman-teman, video saya itu antara jam 9, 10, 11, bahkan jam 12. Itu penonton untuk YouTube Shop saya, khusus YouTube Shop itu, ternyata banyak yang melihat, banyak penontonnya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan coba-coba ini yang saya lakukan ada manfaatnya juga bagi teman-teman yang sedang merintis atau membuat khusus untuk video short. Salam sehat untuk warga, salam sukses, dan tetap berkarya untuk semua YouTuber, khususnya YouTuber pemula. Terima kasih.